Assalamualaikum 7th grade students. Welcome on Sultan Edu by Miss Marlis. Today we are going to learn about leave taking material is a chapter 1 in second meeting. Ini adalah pertemuan kedua di chapter pertama, materi ekspresi berpamitan. The definition of leave taking is an expression is used someone to permit from someone to go somewhere. Jadi, ekspresi berpamitan adalah ungkapan yang digunakan seseorang untuk berpisah atau memohon izin dari seseorang untuk pergi. Ini situasinya baik secara resmi atau tidak resmi. Yang resmi contohnya adalah antara guru dengan murid, dan yang tidak resmi adalah antara murid dengan murid jika ingin pergi ke tempat yang lain. Well, student, ini ada formal leave-taking expressions and response, yaitu ekspresi berpamitan secara resmi. Ekspresi goodbye dibalas dengan goodbye. It was nice to meet you. Senang berjumpa denganmu. I was nice to meet you too. Saya juga senang berjumpa denganmu. It has been nice to see you. Saya senang berjumpa denganmu. I've been nice to see you too. Saya juga senang berjumpa denganmu. I hope to see you soon. Saya berharap bisa jumpa denganmu segera. I hope to see you soon too. Saya berharap bisa berjumpa denganmu segera juga. I hope to meet you soon. Saya berharap bisa berjumpa denganmu segera. I hope to meet you soon too. Saya berharap juga bisa berjumpa denganmu. It was nice meeting you. Saya senang berjumpa denganmu. I was nice meeting you too. Saya juga senang berjumpa denganmu. It was nice seeing you. Saya senang berjumpa denganmu. I was nice seeing you too. Saya juga senang berjumpa denganmu. It was nice talking to you. Saya senang berjumpa dan berbicara denganmu. I was nice talking to you too. Saya juga senang berbicara denganmu. See you tomorrow. Sampai jumpa esok. See you tomorrow too. Sampai jumpa esok juga. See you soon. Sampai jumpa segera. See you soon too. Sampai jumpa segera juga. See you next time. Sampai jumpa di lain waktu. See you next time too. Sampai jumpa di lain waktu juga. See you later. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you later too. Sampai jumpa di lain kesempatan juga. Let's hope to see you again. Berharap bisa jumpa denganmu kembali. See you, sampai jumpa. Let's hope to meet you again. Berharap bisa berjumpa dengan kamu lagi. I hope to, saya berharap juga. I think I must be going now. Saya rasa saya harus pergi sekarang. Never mind, bye. Tak masalah, sampai jumpa. Well, we are going informal leave taking. Di sini ada ekspresi secara tidak resmi ya. Expression bye-bye, maka direspon dengan bye. Nice seeing you, senang berjumpa denganmu. Nice seeing you too, senang juga berjumpa denganmu. Nice meeting you, senang bertemu denganmu. Nice meeting you too, senang juga bertemu denganmu. Talk to you later, nanti ya bicara denganmu. Okay, bye, tak masalah. See you, sampai jumpa. See you too, sampai jumpa juga. So long for now. Sampai dulu ya, sampai di sini dulu ya. Bye now, okay. Sorry, I have to go. Maaf, saya harus pergi. Take care, hati-hati. Sorry, I have to go now. Maaf ya, saya harus pergi sekarang. Take care, hati-hati. Be seeing you. Be seeing you too. Be meeting you. Be meeting you too. Senang bertemu denganmu. See you next time. Sampai jumpa di lain waktu. See you next time too. Sampai jumpa di lain waktu juga. Good night. Selamat malam. Night. Malam. Have a good night. Semoga malammu menyenangkan. Thanks. You too. Terima kasih. Kamu juga. Have a nice day. Semoga harimu menyenangkan. You too. Kamu juga. Have a nice weekend. Semoga akhir pekanmu menyenangkan. You too. Kamu juga. Give my regard to your parents. Titip salam ya sama orang tuamu. Sure, I will. Tentu saya akan sampaikan.
Take care of yourself, hati-hati ya. I will, tentu. Be careful, please, hati-hati ya. Sure, I'm and you too, tentu. Kamu dan saya juga. Okay, student, pay attention for short conversation, yaitu percakapan singkat untuk situasi resmi. Okay, kita mencoba untuk identify expression and respond for leave-taking formal. Goodbye, Siti, Benny. Take care. See you on Sunday. Goodbye, Mom. See you on Sunday. Goodbye, Mrs. Ahmad. Okay, di yang gambar pertama ini ada ekspresi goodbye, take care, see you on Sunday. Maka nanti responnya adalah goodbye, see you on Sunday, and goodbye. Go to the next picture. Alright, everybody. I'll see you again tomorrow morning. Good night. Good night, sir. See you tomorrow. Nah, di sini kita identify ekspresinya adalah I'll see you again tomorrow morning. Good night. And responnya adalah good night. See you tomorrow. Now we are going to identify expression and response short conversation in formal situation. The first picture untuk gambar pertama. See you tomorrow, guys. See you. Take care. Nah, see you tomorrow, guys. Ini adalah ekspresinya. Dan see you, take care, itu adalah response. Okay, go to the next picture. Di sini adalah I have to rush. Bye, see you this afternoon. See you later, take care. Nah, yang bagian expressionnya adalah bye, see you this afternoon. Kemudian responnya adalah see you later, take care. We are going to drill ya our understanding about expression and response leave taking. Kita coba ya untuk menguji pemahaman kita mengenai ekspresi dan respon ekspresi berpamitan, apakah bisa atau tidak. Okay, untuk the first picture, it is both mother and son. Ini antara orang tua dengan anak lakinya. Kira-kira apa ya yang tepat ekspresinya? Okay, kita coba di sini ya untuk yang anak lakinya dahulu. Goodbye, Mom. And then mother said that. Bye, Edo. Take care. See you again. And for second picture, ini didahului dengan siswi berjilbab ya. See you later. Dan dibalas oleh yang siswi selanjutnya. See you later too. Bye. Okay, 7th grade students. Our conclusion today is, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah ekspresi leave taking atau berpamitan adalah ekspresi yang digunakan oleh seseorang untuk berpamitan atau berpisah dari orang lain untuk pergi ke sesuatu tempat. Atau juga ekspresi untuk mengakhiri sebuah percakapan, baik itu secara resmi ataupun tidak resmi, formal or informal situations. Untuk formal situations, contohnya tadi adalah teacher and student ya. Dan untuk yang informal situations, contohnya adalah students and students, atau bisa juga nanti di public places yang orangnya usia atau jabatannya atau statusnya nanti juga bisa sama, maka kita bisa menggunakan informal situations. Well guys, I hope you understand about our explanation today. See you for the next meeting. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.